Halo guys, balik lagi channel gue Chris, kita channel GSL guys. Sekarang gue kembali lagi nge-react yang Lucy guys. Ini judulnya apa tadi? Hero ya guys ya. Iya, Hero ya. Judulnya Hero guys. Ini teman-teman request, jadi gue langsung react aja guys. Sebelum kita mulai, kita intro dulu guys. Ceplok. Oke guys, ini kita langsung aja guys, Hero ya, music videonya dari Lucy guys. Ini jujur gue suka banget sama bassnya guys, karena ya satu gue bassis, kedua emang gue suka aja sama instrumen bass guys. Oke guys, kita langsung aja guys, 1, 2, ceplok. Oke, ini intronya doang kayaknya ya. Mystic Story, apa itu guys, Mystic Story guys? Wah ini sabi nih bassnya asli. Kita dengar permainannya guys. Oke. Chordnya nice. Oke. Pelan-pelan build up guys. Oh. Aduh. Chord 1, 2, 3, 4 tuh emang paling manjur guys. Fender gitarnya. Oke. Sikat guys. Aduh. Tone bassnya guys. Ampun deh, tone bassnya, sorry guys, ini gue pakai nyalain ini dulu guys, bentar guys. Gila tone bassnya guys, dari kemarin tuh dia tuningnya nyari tone enak banget. Oke. Okay. Oh, vintage banget suara floret tadi. Ini gila nih bassnya nih. Ini juga sound snare guys, sound snare empuk banget guys, asli. Oh, nice mix. Ringan banget ya lagunya. Lihat nih guys, dimasukin shuffle hi-hat ya guys. Di bagian sini ini gila sih. Bassnya juga lainnya. Ini bassnya pakai apa ya? Anjir, gue penasaran jujur guys. Ada yang tahu gak guys? Ya, sama fandomnya Lucy itu apa sih guys? Nih, di sini. Seperempat gitu ya. Ah, keren barah. Asli ngeri guys, ini band guys. Wih, ini suaranya beda-beda nih. 1/16 lagi. Ah, jerit, gue nikmatin banget gue. Oh, nice. Aduh, sayang audionya rada pecah guys ya, downgrade. Amplenya sih orange tuh ya, basa-basi video klip kayaknya. Buset, itu drumnya. Nih, di sini. Buset, dung-dung-dung, buset. Dicop lo guys. Aduh, stringnya juga keren ya. Aduh, gitarnya juga. Gitarnya sih juga, ini jago semua guys. Asik tema ya. Tema semua lagu Lucy, dua lagu ini diambil sama apa? Biola guys ya. Viola. Aduh, tuh transisinya guys, basisnya. Tuh dia. Oh, touch-nya bagus banget. Wah, naksir gue. Udah fix, jago nih basis. Gokil. Gila, dikompresnya gue suka banget bassnya, dikompresnya bagus guys. Sama gue dari tadi gagal fokus, satu ke bassis guys, kedua sama suara snare guys, itu gila tuh yahut banget. Sama apa gitarnya itu ngisi-ngisi dibuang rada kiri guys, itu enak banget guys. Gila, bassisnya bandel tapi ngisi guys, gokil sih. Duh, vintage banget floor-nya. Wah. Asik ya. Oh, sorry. Ini ternyata hi-hat ini ngambil biasa 1/8. Cuman yang ngambil 1/16 itu ada tamborin diisi, guys ya. Oke. Gagal gua, denger ya. Soalnya audio high frequency rada
ke kompres guys. Oke, okay, main ride simbol guys. Sikat. Oh keren sih beatnya. Inspiratif sih guys, ini guys. Keren, video klip juga keren guys. Anime-anime gimana gitu. Udah. Gila bassnya itu benar-benar ini ngidupin apa lagu ini guys. Maksudnya dia bukan hanya root note yang dipencet-pencet, biasanya bass kan root note guys nih. Tapi dia juga ngebentuk sebuah chord kadang-kadang di beberapa tempat. Kayak tadi dia ngegasin kalau ini chordnya dominan, ini chordnya ini chordnya ini. Bassnya cukup gila sih guys. Hah? Abis? Lah? Oh keren sih, Lucy ini keren guys. Oh behind the scene ya. Tuh gitar ya, Fender banget ya. Oke, ini hanya penutupan guys. Ini semuanya orange, gue gak tau nih. Pas proses recording dia pakai ampli-ampli orange. Bassnya juga pakai orange, gue gak tau. Ada 12 mungkin, gue gak ngerti juga. Tapi kalian mungkin kalau jujur gue sangat suka banget sama tone-tone guys. Tone-nya, cara playernya, tapi gue lebih fokus ke tone-tone mereka. Bass itu tone-nya enak banget. Gitarnya benar-benar tuh enak banget guys. Drum, snare, kick, bahkan overhead gue nggak bisa menilai banget guys karena udah kekompres guys. Tapi teman-teman kalau misalnya ini fandomnya apa nih guys untuk Lucy, terus dia labelnya apa, sama kalau kalian yang hobi mendengarkan instrumennya guys, kalian bisa breakdown nggak sih guys di kolom komentar dia pakai gitar apa aja, bass apa aja, ampli-amplinya apa, itu gue penting banget guys. Oke guys, sekian dulu dari gue, thank you for watching, jangan lupa untuk like, share, and comment this video, jangan lupa untuk subscribe guys, ceplok.